Hai Aja. Aja pakai apa itu? Oh, ada Angie juga ya? Kakak Angie juga. Angie. Aku tahu kalian TikTokers kan. Kamu orang Malang enggak sih? Orang Surabaya. Later. Kita di mana ini? Di Bogor. Udah sampai ya? Kita pindah ke mobil lebih kecil karena kenapa ya tadi aku nggak dengar lagi? Karena nggak muat. Oh, karena di gang. Biar lebih aman dan nyaman. Rempong banget. Ya udah sih, orang-orang pada masukin aku ke mobil. Masukin apa? Bajunya. Bagus gak? Lucu banget mas tadi tur, Kak. Bagus, bagus. Rempong banget, Kak. Ya, bagus gak? Kak, rempong banget. Bagus. Iya, bagus. Gini, Kak. Kita lagi OTW ke tempatnya. Yeay. Tempatnya siapa? Orang teman-teman. Oh, Pantai Asuhan. Iya. Pantai Asuhan, ya? Yayasan. Kita naik mobil kecil karena bisnya nggak muat tuh. Jalanannya agak kecil. Terus nanti di sana mau mewarnai. Oh iya. Oh. Iya kayaknya. Bagus. Aku gendut gak sih? Enggak. Gak pede. Udah datang nih. Udah semua di depan. Coba mau ngapain ibu-ibunya, ayo. Halo, aku Eka. Halo, Eka. Cuma pengaruh positif, karena semua teman-teman di sini kan teman-teman yang berpengaruh, memiliki banyak followers, jutaan followers. Harapannya adalah ketika kita menyebarkan pengaruh positif, orang-orang di luar sana mampu mengikuti pengaruh positif tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah menyebarkan pengaruh di dunia pendidikan, lingkungan, kemudian di hari ini kita pengen memberikan pengaruh di dunia kesehatan dan buat teman-teman di sini semua, karena teman-teman di sini semua juga sama seperti kita. Di sini ada perwakilan, ada Mas Dani dari teman-teman influencer juga, nanti boleh maju ke depan. Harapannya semoga hari ini kita semua bareng-bareng, kita bahagia, kita berbagi kasih sayang untuk masa depan bangsa. Luar biasa, terutama yang Maya untuk kakak-kakak yang di depan ini. Iya, kakek juga ngajarin. Jadi ini tuh kayak ada produk-produk adik-adik yang ada telur asin. Kakak yang sudah lihat. Guys, kita lanjut dong. Promosi, ayo beli promosi ya guys. Ini ada telur asinnya Amel. Amelnya mana? Itu Amelnya. Ini kakak Amel. Amel. Iya, Kak.
ini kolaborasi kamu ya? Iya kak. Oh iya, Angga bikin sendiri? Iya kak, dia disabilitas intelijensi kan. Jadi hanya potensi itunya yang bisa saya gali dan oh, iya, Amelie juga pintar nari. Iya. Lihat dong, Kasia ini cantik banget. Amel gimana cantiknya, Mel? Sarangnya udah, sarangnya. Sarangnya. Happy banget dong bisa ketemu teman-teman pada ramah-ramah. Udah server. Oh, taruh di baju. Sebelumnya kena cerebral palsy. Dari lahir. Apa sih cerebral palsy itu? Cerebral palsy itu kelumpuhan di otak. Jadi kalau Anis ini cerebral palsy di plegia, hanya di kaki aja. Di sini semuanya ada untuk satu sama lain pastinya ya. Jadi jangan pernah merasa sungkan untuk meminta bantuan atau meminta pertolongan, karena itu hal yang wajar. Dan untuk adik-adik semuanya semangat, kalian luar biasa. Tapi nanti adik-adik kita akan ada pertanyaan. Lihat adik sama aku ngomong di sini nih. La ilaha illallah. Kita tadi habis. Oh, kita tadi habis seru banget ya, ada talk show-nya, terus kita lihat UMKM teman-teman di sini, terus itu kayak ibu-ibunya pada excited banget, seru banget ya. Terus tadi kita mewarnain itu cap tangan. Nah, kok dicap siapa ya? Aku lupa kalau nggak ke Haris Alan. Jadi foto, tapi seru banget. Aku merasa hari itu sangat penting buat raise awareness masyarakat. Malam saya di teman-teman di Fabel itu bukan hal yang buruk dan kita harus merangkul, jangan malah dijauh. Hai. Makan. Tadi kan mereka pada di belakang. Ampun gua sama Eca, rambut tepak tepak. Lu kan jantung ga? Eca! Jantung ya lu! Duduk! Tahu-tahu lemes banget deh, dia makan kayak anak kecil. Jadi dia tinggal di tendok udah bisa kabar ga? Jangan dicatat gua ya. Pergi-pergi tadi. Makasih yang udah nonton dan share, like, comment, subscribe and share to your friends.